Di musala SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, ratusan pelajar kelas 12 bergiliran mencium tangan guru serta orang tua mereka. Kegiatan ini dilakukan para pelajar sebagai janji kepada guru dan orang tua bahwa mereka akan bersikap jujur selama ujian nasional yang akan berlangsung mulai Senin 10 April mendatang. Usai mencium tangan guru dan orang tua, para pelajar ini menegaskan janjinya dengan membubuhkan tanda tangan di kain putih. Beberapa pelajar perempuan pun terharu saat mencium tangan guru serta orang tua mereka. Bagi para pelajar, bersikap jujur selama ujian nasional itu sangat penting untuk membuktikan selama 3 tahun belajar di sekolah. Jujur bagi adik apa? Bukan jujur itu bagi saya adalah pembuktian kita selama 3 tahun menempuh pendidikan sesuai di sini, dan jangan sampai itu jadi curah karena 3 tahun itu gak gampang. Jadi kalau kalian mau kontak, gak usah sekolah aja. Deklarasi ini merupakan bukti semua komponen mulai pelajar, sekolah, hingga orang tua bertekad mewujudkan ujian nasional yang jujur. Ketika ujian nasional itu semangatnya spiritual ujian kejujuran, maka ditangkap manis antara pengelola sekolah dengan komite orang tua wali murid. Maka inilah menjadi spirit bersama-sama kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Dan ini suatu yang biasa. Deklarasi pelajar bersikap jujur selama ujian nasional ini diakhiri dengan melepas ratusan balon. Dari Surabaya, Fahru Rosih melaporkan.